khususnya. Alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita sama-sama bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam umur kita, sehingga umur kita selalu diisi untuk kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlepas kesanjungan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat dan pengikutnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Seperti biasa, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan. Yang pertama mengenai kegiatan kita di gunung yang akan datang, jadwal di musola Al-Muhajirin Blok D, insyaallah pada saat hari ini, mudah-mudahan semoga kita semuanya sehat, bisa berjumpa kembali di musola Al-Muhajirin tepatnya pada tanggal 4 di bulan Agustus. Ya, mohon kerjasama semua DKM pengurus, mari kita sama-sama dakwahkan, kita ajak saudara kita, tetangga kita untuk sama-sama hadir. Dan kita semua semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang akan mengisi insyaallah Bapak Ustaz Edi Mulyadi. Ada informasi, mohon maaf kemarin ada info dari Ketua MUI, kemarin bukan dia hadir, saya gak punya nomor beliau, beliau juga gak punya nomor saya, Bapak Ustaz Arif gak ada waktu itu di Jakarta. Beliau sudah nyampe Adiasa namun gak tahu lokasi. Kasihan Bapak Adi Muslihat, kemarin sudah berangkat ke MUI itu dari rumah sampai sini gak tahu lokasi. Itu pun dapat informasi dari Ustaz Abbas, beliau juga menyampaikan apa yang disampaikannya, mohon maaf bukan gak hadir, bukan gak pengen, tapi ya itu tadi gak tahu lokasi. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Saya juga mohon maaf kepada Ketua MUI karena kami juga gak tahu nomornya gitu. Kemudian ada yang dalam hati Allah. Yang kedua mengenai kas sila jambu saldo awal waktu di Masjid Darussalam Blok E sebesar 1.892.000. Setelah beberapa transaksi peminjaman dan pencicilan dari dan pemasukan pada hari ini 430.000, jadi jumlah saat ini saldo 2.552.000. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dari 1.892.000 sekarang 2.552.000. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Semoga Allah membalas dengan lebih banyak lagi. Alhamdulillah Pak terbantu. Namun program yang satu belum bisa berjalan, mohon maaf. Program yang pertama meminjamkan itu termotivasi karena banyak yang meminjam gitu kan, ke rentenir, sehingga banyak madarat kepada umat muslim, bukan membangkitkan ekonomi namun melemahkan. Alhamdulillah sila jambu beberapa kali membantu secara dalam keadaan darurat. Bahkan dari sila jambu juga kalau melihat kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk membayar karena keadaannya
memaksa. Waktu itu ada orang yang datang ke rumah, Pak, lagi bawa sertifikat. Saya nggak berani naruh di mana-mana, saya mau pinjam uang. Kata saya, dia mau pulang ke Lampung karena di sini udah nggak ada keahlian, nggak bisa apa-apa lagi. Terus saya punya keahlian apa, ngejahit, tapi mata sudah nggak awas. Ya udah, sertifikat dipegang aja, nanti saya ngobrol. Ngobrol sama Pak Haji, saya survei ke rumahnya, tapi di sana nggak jelas juga menyebut sama orang. Udah gini, sekarang punya keahlian ngejahit, ngejahit kalau mata nggak awas, sirah jambu gitu kan, insya Allah akan memberikan kaca. Nah, saya terharu juga, Pak. Akhirnya dia bisa bekerja kembali, ya. Tanpa apa? Tanpa dikembalikan. Saksinya Pak Haji, orangnya blok C. Kemudian ada orang yang mana beberapa hari lagi rumahnya mau diambil, disita. Saksinya Pak Haji dan Pak Oyo. Nah, kebetulan kasir jambu bisa mencukupi. Alhamdulillah, yang tadinya rumahnya mau disita dengan ada uang kasir jambu bisa tertutupi. Alhamdulillah. Inilah hadirnya menuju Allah. Jadi sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Kemudian ada keinginan kenapa buka kerjasama, yaitu ketika saya di Serpong, seorang penjual tahu goreng, ya, udah sepuh sih, udah di atas 50. Jam 10 itu, sekiraan jam 10, udah ada orang yang narik 3 kali. Rentenir. Nah, di sini mana keuntungan untuk orang muslim, orang yang lemah, yang gak bisa gitu. Jadi perekonomian mereka lemah. Makanya akhirnya pengen ada ke depan itu ada usaha gitu yang kerjasama. Saya lihat ya kalau yang namanya di pasar-pasar ini bukan di sana sini luar biasa usaha mereka, ya maintenance itu masuk, sehingga keuntungan pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar, pedagang kecil itu ya itu keuntungannya lari kepada mereka. Nah, namun sampai saat ini belum bisa. Insya Allah kalau kasih jamu sudah berjalan sampai pertemuan 2 minggu ini ada transaksi sampai 3 kali transaksi, 4 kali transaksi peminjaman dan penyetoran. Memang itu perlu kalau untuk yang kerja sama untuk mudharabah bagi hasil itu memang harus ada pengelola yang lainnya gitu. Kecuali kalau ini mah uang impak semuanya, benar-benar uang Bapak dipakai. Kalau yang namanya mudharabah ini, yang aslinya itu nanti gimana, takut minta bagian atau apa gitu kan. Ini harus ada musyawarah antara yang pendonatur, yang kendalanya di situ, dengan yaitu pengelola dan peminjam yang bekerja gitu. Ini di sini kami masih berusaha memikirkan satu donatur. Kecuali kalau donaturnya udah saya rela, nggak minta hasil bagian gitu. Kemudian pengelola, insya Allah pengelola mah nggak minta apa-apa. Dan kemudian lagi itu dari ininya. Nah, itu ada yang rahmat Allah, masih belum, kami masih terus berunding berupaya ya untuk bagaimana yang terbaik. Ya, nah itulah ada yang rahmat Allah. Mohon maaf Pak Haji Hussein belum ke rumah-rumah. Pak Haji Hussein sedang menawarkan, ya kalau itu berjalan silahkan ke rumah. Ya, insya Allah salah satu donaturnya adalah Pak Haji Hussein untuk per bulan. Namun kami belum siap, ya belum siap. Ya mohon maaf aja. Ya. Nah, dan yang lainnya pun mohon maaf Pak Haji Nana dan yang lain yang akan menjadi membantu usaha ini.
ya, kerjasama membantu ekonomi umat. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami Sila Jambu hanya bisa berusaha, namun semuanya yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan dari Pak Ustaz.